Kalau saya ingatkannya Pak, kalau dulu kalau nggak salah para teroris yang kita ditangkap itu Pak, hampir semua kan alumni. Alumni Afghanistan waktu ya. Konflik Uni Soviet ya, ya. Dengan Afghanistan. Begitu tidak ada perang, mereka tidak ada mainan, balik ke kampung masing-masing Pak. Buat teror. Lalu menjadi jinggo-jinggo bikin teror. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik Hot News kanal Anak Bangsa TV. Kali ini rubrik Hot News akan mengangkat topik yang sangat menarik, yaitu rencana pertemuan antara Indonesia dengan Australia dengan kemasan 2+2. Nah, untuk membahas masalah kegiatan ini yang rencananya akan berlangsung tanggal 9 September 2021 di Indonesia, saya mengundang ini tokoh yang sangat tahu persis tentang kegiatan 2+2 ini apa itu. Beliau adalah Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Ian Peter AT. Terakhir beliau adalah Wakil Rektor Universitas Pertahanan. Begitu Pak ya? Betul Mas Dedi. Ini beliau juga lama di Australia. Berapa tahun di Australia Pak? Oh. 3 tahun ambil master. Oh. Kemudian 1 tahun MHANAS di Australia. Selain itu kursus-kursus, lalu sebagai delegasi pertahanan Indonesia yang hilir mudik ke Australia. Iya, Bapak juga aktif di IKHAN katanya. IKHAN itu apa? IKHAN itu Ikatan Keluarga Besar Pertahanan Indonesia Australia. Oke. Okay. Berarti besok Bapak terlibat? Tidak. Pada meeting 2+2, saya tidak terlibat. Itu pertemuan yang sangat high level. Tapi saya juga mendapat undangan untuk dinner dengan Menteri Pertahanan Australia besok malam. Besok malam, Pak ya? Baik. Pak Peter, mohon maaf ini. Ini publik mungkin belum banyak tahu tentang format dialog 2+2. Ini sebetulnya apa, Pak? Ceritanya seperti apa ini? Terima kasih Pak Rudi. Jadi 2+2 meeting Indonesia-Australia itu adalah pertemuan high level antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan kedua negara, Indonesia dan Australia. Jadi dua-dua menteri Pak ya? Ya. Oke, okay, baik. Nah, 2+2 meeting ini biasanya back to back dengan pertemuan kedua menteri, Menteri Pertahanan dengan Menteri Pertahanan, lalu Menteri Luar Negeri dan Menteri Luar Negeri. Pertama one on one, kemudian digabung. Habis itu mereka 2+2. Oh, I see. Okay, okay. Pak, ini format konsep dialog 2+2 ini antara Australia dan Indonesia mulai ada sejak kapan? Itu sejak 2015 dibentuk 2+2 meeting Indonesia-Australia. Mas Rudi, 2+2 meeting ini Indonesia hanya punya 2 dengan semua negara yang ada di dunia. Hanya dengan Australia dan dengan Jepang. Oh, negara lain nggak ada? Nggak ada. Oh. Jadi ini sangat strategi, yeah. Sangat penting. Sedangkan Australia sendiri, Indonesia adalah negara di dalam 6 2+2 meeting-nya dia. Mereka punya 6? Ada 6. Salah satunya Indonesia. Berarti kita juga dianggap penting Pak ya? Jadi betul sekali. Yeah. Karena itu, kalau Australia melihat Indonesia itu sangat penting, hendaknya bangsa Indonesia memperhatikan meeting ini, apa-apa yang akan dibicarakan, terutama untuk kepentingan Indonesia. Ya. Inilah sehingga saya melihat undangan Mas Rudi sangat strategis ya. Untuk kepentingan bangsa ya. Indonesia. Karena publik perlu edukasi dan informasi. Terima ini kasih. Ada apa sih sebetulnya? Nah, sebelum masuk ke topik yang intinya, pembicaraan 2+2, saya bicara historinya dulu. Sebenarnya pelaksanaannya ini setiap tahun begitu Pak Peter? Benar sekali. Jadi platform ini disetting alternate. Okay. Jadi sekali dalam setahun di negara yang satu, setelah tahun berikutnya di negara yang lain. Jadi tahun ini kalau Indonesia. Tahun ini di Indonesia, maka tahun depan Australia. Di Australia. Oke. Okay. Jadi itu rutin begitu Pak ya?
setiap tahun dilaksanakan. Nah, kalau dalam pengamatan Bapak ya, sebagai pengamat militer sekarang ini, dalam setiap pertemuan platform 2+2 ini, apa saja yang dibahas? Isu-isu aktual apa yang dibahas, Pak? Yang jelas masalah-masalah politik, ekonomi, dan aspek-aspek yang menjadi domain Menteri Luar Negeri. Yang kedua, aspek-aspek pertahanan, militer, dan keamanan yang menjadi domain fungsi Menteri Pertahanan. Nah, di dalam format ini atau platform ini, apa-apa yang menjadi direction dari leaders kedua negara, Perdana Menteri Australia dan Presiden Indonesia menjadi acuan bagi empat menteri ini untuk membahas. Oh, kasih. Ya, Pak Peter, nah sekarang berkaitan sama platform yang akan terjadi besok, 2+2. Ya. Nah, ini di Indonesia pasti diwakili oleh Ibu Retno Marsudi, kemudian Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto, ya, dan partner beliau di Singapura. Betul. Nah, menurut Bapak, isu aktual apa yang akan dibahas dalam meeting besok ini, Pak? Memang agenda meeting tidak di-close, Pak Rudi. Oh, enggak, oke. Okay. Ya, karena ada hal-hal yang belum perlu diketahui publik. Tetapi selesai meeting, para menteri ini, empat menteri akan mengadres media. Oh, nah, ya, ya, ya. Itu menjadi pola yang disepakati di dalam platform 2+2. Ya. Tetapi justru lebih baik kita tidak tahu meetingnya, apa agendanya, ya, supaya interview sore ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada 2+2 meeting besok. Nah, oke. Okay. Kalau begitu, Pak, kalau kita belum tahu bocorannya nih, Pak, ya. Ya. Nah, kira-kira dari pengamatan Pak Peter dan pengalaman Pak Peter serta apa namanya yang Bapak pelajari secara Indonesia maupun ya, geopolitik di luar negeri ini, kira-kira isu-isu aktual apa yang ingin Bapak sarankan yang akan dibahas, ya, yang prediksi Bapak? Bagus sekali pertanyaan Pak Rudi. Jadi, Indonesia adalah negara kunci di ASEAN, Pak. Demikian pula Australia adalah, klaimnya Australia, anchor di wilayah selatan. Okay. Nah, ini menarik, mungkin tidak banyak mengetahui terminologi ini. Nah, kedua negara ini sesungguhnya adalah leader di kawasan ini, Pak. Kalau kita lebih bicara lebih luas lagi, era abad 21 adalah era Indo-Pasifik. Indo-Pasifik. Nah, Australia punya kepentingan kesejahteraan dan pembangunan itu terkait langsung pada security. Okay. Dan wilayah Indonesia menjadi bagian dari supply line, jalur supply ekonomi dan pertahanannya Australia. Okay. Karena itu sangat tepat kalau Australia membangun hubungan komprehensif strategic partnership dengan Indonesia. Pertanyaannya lalu, Indonesia bagaimana melihat Australia? Pak Rudi, saya tambah sedikit. Akhir-akhir ini, kawasan di mana Indonesia berada di dalam satu situasi yang sangat fluid, yang sangat dinamis. Kita lihat beberapa waktu terakhir ini, bagaimana antara Amerika dan China, ini di China, rivalitas dan itu tentang Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan, ya. Okay. Dan ketika bicara Laut Cina Selatan, intersection dengan Laut Natuna Utara, dan itu wilayah Indonesia. Okay. Itu poin pertama. Dan rencana latihan antara grupnya Amerika, di mana Australia ada di situ, itu telah dikecam habis-habisan oleh China. China, ya. Nah, yang kedua, ini yang semua bangsa di dunia itu closely watching. Jadi melihat terus-menerus perkembangan di Afghanistan. Ketika Taliban mengambil alih kekuasaan di Kabul, lalu Amerika Serikat dan koalisinya itu pull out dari sana. Ini bukan persoalan sederhana. Implikasi dari perkembangan di Afghanistan itu sedang diamati semua negara di dunia. Kaitan dengan ISIS,
kaitan dengan ekstremis, radikalisme, dan yang paling soft adalah influx dari refugees dari sana. Oke. Nah, ini yang refugees ini agak sedikit krusial kadang-kadang. Iya. Karena biasanya kalau mereka ke Australia, otomatis kan melalui Indonesia nih, Pak. Tepat sekali. Nah, ini artinya mereka memang ada kepentingan Australia untuk menahan supaya refugees tidak ada, atau bagaimana kalau dalam polisi Australia? Sebelum case Afghanistan, itu case dari Timur Tengah waktu itu kan arahnya ke Australia. Mulai Perdana Menteri Howard, ketika Indonesia sampai Perdana Menteri berikutnya, Indonesia itu sangat penting bagi Australia dalam aspek pengungsi saja, Pak. Belum aspek-aspek yang lain, non-traditional security issues yang lain. Yeah, yeah, yeah. Nah, oleh karena itu, Indonesia harus memahami bahwa Australia akan sangat memerlukan Indonesia. Pertanyaan kita perlu Australia, Pak? Ya, karena beberapa catatan kita lihat, beberapa tahun terakhir, setidaknya 5 tahun terakhir, bantuan Australia terhadap Asia Tenggara, termasuk Indonesia tentu, berkurang sekitar 30%, Pak. Alasannya? Ya, tentu alasannya dia ekonominya itu lagi menurun dan sebagainya, atau mungkin ada alasan lain yang kita juga perlu cek ke sana. Nah, oleh karena itu, kalau seperti ini kondisinya, para ahli-ahli strategis dan perumus kebijakan untuk hubungan bilateral dengan Australia harus betul-betul mendalami, memahami, sehingga lalu trade-off dengan Australia itu apa gitu. Yang jamin yang receh-receh, pendidikan udah pasti itu. Ya kalau perlu, minta latihan-latihan militer untuk meningkatkan kapabilitas kita, kan jauh lebih baik. Pak Rudy, dalam 5 tahun ke depan, itu Australia atau 1 dekade ke depan, Australia meningkatkan anggaran pertahanan sekitar $270 billion. Dalam 5 tahun aja dari $32.4 billion menjadi sekitar $52.7 billion. Wow. Peningkatan ini tentu akan harus ada implikasinya, jangan sampai teori realisme berlaku. Military build up of a country creates fears to others. Nah, jangan sampai begitu. Bahaya itu, Pak. Bahaya. Okay. Nah, itu. Nah, Pak, oke. Okay. Saya kembali ke masalah domestik di Afghanistan. Nah, yang terkait dengan platform 2+2 tadi. Kira-kira menurut Bapak ya, selain masalah refugees itu ya, kira-kira apa yang kekhawatiran baik Indonesia maupun Australia dengan dinamika politik yang di Afghanistan sekarang? Pertama, ISIS, Pak. Oke. Jadi ketika Taliban berkuasa, apakah dia konfront dengan ISIS atau kerjasama, ini harus diteliti betul-betul. Otomatis dalam observasi saya, analisis saya, ketika Amerika ada di sana, praktis ISIS tidak punya ruang. Yeah, yeah. Ketika Taliban berkuasa, dan tidak ada lagi kekuatan lain, ISIS akan lebih leluasa. Buktinya kemarin dia mengebom bandara. Persis, itu ISIS, aja. ISIS. ISIS K. Maka dari itu, ketika dia lebih leluasa, tentu influence-nya itu akan ke kawasan. Dan yang punya koneksi-koneksi, tentu itu menjadi channel-channel untuk dia masuk. Termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia. Ya. Kalau saya ingatkannya, Pak, kalau dulu kalau nggak salah para teroris yang kita ditangkap itu, Pak, hampir semua kan alumni. Alumni Afghanistan. Waktu konflik Uni Soviet dengan Afghanistan. Begitu tidak ada perang, mereka tidak ada mainan. Balik ke kampung masing-masing, Pak. Buat teror. Lalu menjadi jinggo-jinggo bikin teror. Ya, ya. Jadi itu, Pak, ya. Jadi itu implikasi yang sekarang diwaspadai oleh kedua negara ini, Pak. Jadi saya harap pertemuan 2+2 besok betul-betul membahas perkembangan di Afghanistan dan ramifikasinya pada kawasan khususnya Indonesia
dan Asia Tenggara. Ya. Itu kepentingan Indonesia, Pak. Indonesia, Pak, ya. Nah, kemarin, Pak, saya menulis artikel tentang, mohon maaf, saya katakan bahwa bahaya laten Talibanisme itu merupakan potensi yang harus kita waspadai, gitu. Karena bagi saya ini bisa menjadi inspirasi sel-sel tidur yang ada di negeri kita ini. Ya. Ini kan mereka kan Taliban yang menjadi inspirasi, Pak. Begitu telaten, sabar sekian puluh tahun begitu, dan solid mereka akhirnya berhasil, gitu. Nah, ini saya takut menjadi inspirasi bagi sel-sel tidur yang ada. Apakah ini kira-kira diwaspadai oleh pemerintah kedua negara ini, ya, Pak? Khusus Indonesia. Indonesia, tulisan Pak Rudi saya sudah baca, itu harus benar-benar dibedah oleh ahli-ahli strategi di Kementerian Pertahanan, di TNI, di Polri. Dan intelijen juga, ya? Dan intelijen-intelijen. Ya, ya, ya. Nah, bagi Australia, saya karena pernah sekolah di sana, mereka itu betul-betul membedah, Pak. Dan mereka siap. Gitu. Nah, oleh karena itu, sampai buffer zone mereka persiapkan, Pak, di luar wilayahnya dia. Itu bentuk proteksi mereka, untuk ya? Untuk proteksi mereka. Ya, ya, ya. Lah, kita bagaimana, gitu loh. Nah, sehingga betul sekali, kalau isu ini menjadi kepentingan Australia, juga kepentingan Indonesia, maka hasil dari 2+2 besok itu, saya pribadi penasaran, mau tahu apa hasilnya besok. Oke, ya, ya. Gitu, Pak. Oke, baik, Pak. Saya beranjak ke yang topik yang menarik sekarang tentang konflik di Laut Cina Selatan. Nah, seberapa besar sebenarnya kepentingan Australia dan Indonesia untuk memandang konflik yang ada sekarang? Tadi Bapak bilang katanya sedang ada persiapan latihan perang besar-besaran Amerika dan koalisinya. Ya. Dan Cina sudah protes secara terbuka. Betul. Gitu. Tapi kalau nggak salah nih, mohon saya konfirmasi, Pak, Cina sudah mendekati negara-negara claimer katanya. Nah, Indonesia kan bukan negara claimer. Nah, Bapak, saya melihat persembahan seperti apa ini. Dari dulu Indonesia selalu mengatakan bukan claimer, Pak. Ya, itu. Bahkan negara-negara lain malah agak kecewa kok Indonesia bisa bilang bukan claimer. Sementara wilayah Indonesia, sebut saja wilayah maritim Indonesia, di utara Pulau Natuna, itu kalau kita tarik atau kita hubungkan dengan Nine Dash Line dan Laut Natuna Utara, harusnya kita agak hati-hati untuk secara vulgar open mengatakan kita bukan claimant. Itu loh, Pak, hati-hati maksud saya. Iya, iya. Karena beberapa waktu yang lalu bahkan dari pihak Cina sudah melarang aktivitas fishery dan aktivitas-aktivitas pengelolaan sumber daya alam di dasar laut di wilayah ZEE sampai dengan kontinen. Padahal itu kan zona ekonomi eksklusif kita, kan? Secara UN Clause 82 itu resmi di bawah kita, Pak. Tapi Cina sudah melarang, itu wilayah saya. Apalagi alasan untuk kita masih tetap bertahan. Mohon maaf, Bapak sebagai pengamat ini, Pak. Apakah karena mungkin Indonesia tidak mau menyebut dirinya negara claimant, gitu ya? Apakah karena hubungan ekonomi Cina dengan Indonesia sekarang mulai intensinya agak meningkat begitu? Ada pengaruh nggak? Kalau masalah kedaulatan, Pak, harus bisa ditempatkan di tempat terpisah. Oke, setuju. Dari hubungan-hubungan yang value-nya itu di bawah, Pak. Jadi NKRI harga mati itu? Karena itu, ya kita semangat bangsa Indonesia itu NKRI harga mati. Iya, iya. Benar sekali, Pak. Tunjukkanlah, Pak, betul NKRI harga mati. Nah, kalau begitu, Pak Peter, apa yang Bapak ingin sarankan, ya, atau harapkan dari platform 2+2 terkait dengan konflik Laut Cina Selatan? Saya ingin Ibu Menlu tentu yang punya domain itu, ya, tapi Menteri Pertahanan juga punya kepentingan dan punya peran yang sangat strategis pada keamanannya Laut Cina Selatan. Harus bisa menyampaikan posisi Indonesia yang firm supaya nggak malu-malu, nggak gitu. Malu, nggak usah shaky lah, gitu. Tadi Bapak bilang kita negara besar, negara ya? Besar itu harus pede. Pak, penghalamannya dimasukin orang yeah. Diam aja gitu, betul. Dan itu juga sebagai pesan pada China, karena hasil nanti pun tidak juga harus ditutupi supaya publik tahu. Publik pertama itu bangsa Indonesia,
publik, kedua masyarakat regional, dan yang ketiga message untuk China harus jelas dan tegas, Pak. Kita negara berdaulat. Sedangkan hubungan investasi itu hubungan kepentingan yang itu apa, levelnya di bawah. Levelnya di bawah. So, kedaulatan negara. Levelnya di bawah. Jadi itu yang Bapak harapkan, Pak? Itu harapan saya. Two plus two besok betul-betul menghasilkan hasil-hasil yang terkait dengan kepentingan yang fundamental dari bangsa Indonesia. Saya tidak bicara kepentingannya Australia, nanti dia sendirilah. Gitu. Pak, mohon maaf. Apakah untuk platform besok ini terkait juga dengan isu-isu di Papua, ya, kira-kira? Well, ya kalau bisa Indonesia harus terus menyampaikan itu pada Australia, walaupun saya tahu Australia sekian kali mengatakan itu mengakui wilayah Papua adalah bagian dari Indonesia, wilayah integral Indonesia. Tetapi dalam setiap pertemuan level tinggi seperti besok, itu harus disampaikan karena level hasil dari level itu menjadi rujukan, Pak. Menjadi referensi, Pak. Bagi semua di bawah. Bagi semua. Nah, karena begini, kenapa saya tanyakan itu? Karena beberapa kali aktivis yang menyuarakan anti Papua lah, yang berkuasa di Indonesia ini, kan difasilitasi di Australia juga, gitu. Apakah itu perlu ada suatu sikap tegas di pemerintah untuk menekan Australia untuk terkait hal itu, Pak? Saya berharap betul-betul itu dibicarakan secara terbuka saja besok, tidak usah juga ditutup-tutupi yang lain karena jaga perasaan. Karena Indonesia dan Australia sudah pada level hubungan bilateral yang tertinggi. Sekarang tertinggi ini, Pak. Dan itu didasarkan pada pentingnya Indonesia pada kepentingan Australia, demikian pula Indonesia melihat Australia dalam kepentingan Indonesia. Maka dugaan-dugaan bahwa difasilitasi Australia itu bisa disampaikan secara terbuka, lebih rileks, dan jujur. Dan firm juga. Dan firm. Nah, sehingga kalau memang pemerintah Australia tidak terlibat di dalamnya, Australia bisa menjelaskan dugaan itu bagaimana menurut Australia. Jadi saya garis bawahi dari Pak Peter tadi, tidak boleh ada dusta di antara kita. Tidak boleh ada dusta. Begini Pak Rudi, Australia dan Indonesia akan menjadi tetangga seumur hidup. Selamanya. Selamanya. Jadi apapun itu, ibarat dua tetangga yang bersebelahan rumah, sate baunya itu asapnya ke sebelah, yang sebelah akan marah, Pak. Kecuali kalau kita juga bagi dia satenya, Pak. Tapi kalau hanya asapnya aja, itulah dua yang bertetangga selama-lamanya itu begitu, Pak. Jadi up and down itu is biasa, Pak. Pak, terakhir, terkait dengan platform 2 plus 2 besok. Tadi Bapak menyebut bahwa di mata Indonesia, Australia ini kan negara anchor, gitu. Ya. Artinya apa? Sebagai pengertiannya seperti apa? Ya gini, Pak. Amerika tidak mungkin menguasai seluruh dunia, Pak. Tidak mungkin. Maka lalu ada major power yang juga punya kepentingan, yang merasa harus mandiri, harus terlepas dari bayang-bayang Amerika. Nah, Australia salah satunya, Jepang yang kedua. Gitu, Pak. Oleh karena itu di wilayah selatan nggak ada lagi negara, Pak. Kutub Selatan. Nah, Kutub Selatan. Maka Samudra Hindia. Nah, maka kepentingan di wilayah selatan, yakni Samudra Hindia ini adalah kepentingan strategis Australia, dan Australia melihat dia punya kapabilitas, dia punya kepentingan dan sebagainya, yang keamanan, kestabilan di wilayahnya dia itu tanggung jawab dia, Pak. Walaupun Amerika ada, tentu Amerika Serikat, tetapi tidak lalu dia akan dependen terus. Maka dia sedang membangun dirinya untuk menjadi anchor di selatan, wilayah selatan. Oh, gitu. Nah, Indonesia mestinya juga anchor di tengah-tengah ini. Tengah-tengah Indo-Pasifik, Pak. Kadang-kadang kita strategis sekali, Pak. Ya. Sangat. Nah, Pak, mohon maaf, ini untuk mengakhiri wawancara kita hari ini. Kalau Pak Peter melihat hubungan Australia-Indonesia saat ini seperti apa, Pak? Anunya?
pada saat ini hubungan lagi baik-baiknya, Pak. Lagi baik ya? Lagi baik-baiknya. Ya, jadi pernah ada fase di mana hubungan kita sangat rendah, yaitu ketika masalah tim-tim. Okay. Dan yang kedua ketika ada kebocoran informasi masa Presiden sebelumnya, SBY. Ya, ya, ya. Tetapi kedua negara selalu punya semangat didasarkan pada tetangga abadi. Tetangga abadi, maka mereka punya cara untuk membangun kembali hubungan seperti hari ini yang sangat baik, Pak. Nah, karena sangat baik itulah Indonesia harus betul-betul memainkan momentum, peran ya. Bagaimana hubungan ini dikelola. Jangan hanya retorika-retorika. Karena beberapa waktu yang lalu Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan Asia Tenggara itu satu komunitas dengan Australia. Nah, pada bab bilateral dia bilang Indonesia itu adalah tetangga yang paling utama di kawasan itu, ya. Itu kan retorik. Operasionalnya bagaimana? Itu yang teman-teman dari delegasi Indonesia di 2 plus 2 maupun platform-platform lain, karena banyak sekali platform selain 2 plus 2 harus sungguh-sungguh pandai mengelola hubungan yang sangat tinggi saat ini, Pak. Ya, Jangan hanya sebatas retorika. Tidak boleh hanya sekedar retorika saja. Jangan ada dusta di antara kita. Nah, itu. Tapi satu hal lagi, Pak, yang saya melihat juga hubungan kepala pemerintahan kedua negara antara Presiden Jokowi dengan Prime Minister Scott Morrison juga lagi bagus-bagusnya. Sangat baik. Mereka secara pribadi baik, sehingga saya kira itu bisa menjadi aura positif bagi platform besok itu. Saya senang istilah Mas Rudy, aura positif. Betul, Pak. Pak Peter, terima kasih. Ini informasi yang sangat edukatif. Jadi biar masyarakat Indonesia tahu bahwa besok ada kegiatan yang luar biasa strategis, yaitu platform 2+2 antara Indonesia dengan Australia. Mudah-mudahan besok mendapat penghasilan yang sangat konstruktif buat Indonesia, begitu, Pak. Kita berharap. Baik, sahabat Indonesia, demikian wawancara saya dengan ahli pertahanan dan pengamat militer juga, beliau Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Yan Peter Ate. Sangat menguasai karena beliau pernah belajar di Australia dan mengerti masalah dengan baik. Beliau juga pernah menjadi salah satu anggota delegasi platform 2+2, Pak. Yang paling penting yang disampaikan oleh Pak Peter bahwa pertemuan besok tidak boleh sekedar retorika. Dan satu hal yang ditegaskan oleh Pak Peter, kepentingan strategis Indonesia harus lebih diutamakan. Karena Indonesia sangat penting bagi Australia. Demikian pula sebaliknya. Begitu, Pak, ya? Betul. Baik. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih atas waktu Anda. Dan kita bertemu lagi dalam rubrik Hot News berikutnya. Sampai jumpa.